Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ani bi 'ilmihi fi wa fikum fi tanamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita futafakur itu kita menjelaskan tentang berpikir atau merenung. Fadilatut tafakur itu keutamaannya berenung atau berpikir. Iklam ngerti ana sira ya. Ana usaha kelakuan niku kok amarah ta wis perintah sapa Allah Allah taala mawon Allah. Perintah bitafakuri iklan mikir-mikir. Wata daburi lan tegese mikir berenung. Merenungkan fi kitabin perintah. Perintah sapa Allah ya. Ngono. Ki mutang alike mering ndi? Perintah sapa Allah berenung fi kitabi tetap ing dalam jero kitab Allah. Sifat kitab al-aziz kang mulya. Terus fi mautingi mutang alike ya tanggal aku bihi mering. Perintah fi mawadi'a ing dalam piro-piro panggonan. Perintahnya ada di berbagai tempat latuh sokang rabi so dietung. Nah, kalau fi mawadi'i kait-kait orang di tafakur apa? Kalau ngait tar tafakur berarti berpikir di tempat-tempat di mana pun. Ya pernah, makanya hati ini berubah. Jadi kalau dikaitkan dengan amr berarti Allah memerintahkan perintahnya di perintah kontafakur di dalam kitab, di dalam kitab nanti di tempat yang berbeda-beda orang nang satu surat khusus ya nono. Jadi nengono. Sehingga apa perintah Allah untuk berpikir ini di kitab Allah ini tempatnya pisah-pisah, tidak gerombol, orang keroyokan kaya udan. Wasna lan ngalem sapa Allah ngalal mutafakkirina ing atas wong kang padha gelem berpikir kabeh. Faqala mau ndika sapa Allah ta Allah alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi samawati wa ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Alladzina yaquna yadhkuruna kang padha eling sapa alladzina Allah ya Allah. Kiaman halengat kuakong utan halilunggu uang ala junubi emlan zikiran halen netepi ngatasi lambunge ladina waya tafakaruna mikir-mikir sopo ladina mikir apa? Mikir fi kholki samawati dan kedadiani langit wal ardi lan kedadiani bumi kedadiani langit karo bumi diapakno dipikir ya tafakar kaitan dengan Rabbana duh pangeran kita merenungi diantaranya maholakta orang dati akan panjenengan hadha ingkilah ciptaan khalqis samawati batilan hale sia-sia waqad qala taman ndika sapa ibnu abbas radhiyallahu anhu marido sapa Allah anhu masing Abdullah bin Abbas inna qauman satane kaum iku tafakkur mikir-mikir sa kaum filahina Allah. Filahina Allah. Ngajamu mulia sapa Allah wa jalam bang sapa Allah faqala mengko ngendika. Ya. Sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dadi ada sekelompok kaum tak sahabatnya yang berpikir tentang Allah itu kayak apa? Kayak apa sebenarnya sama siapa? Maka ketika kayak gitu maka Nabi bersabda, kaum-kaum tafakaru fi khalqillah. Tafakaru do mikira sira kabeh fi khalqillah ing dalem ciptaane Allah. Ing dalem gaweane Allah. Wala tafakaru lan ora usah mikir sira kabeh fi fillah ing dalem zati Allah. Ora tekan nanya anda. Kira-kira ya. HP anda kira-kira mikir iki aris kaya ngopo? Tekan ora, ya ora tekan. Karena HP dicipta oleh menungso. Ya benar. Ya benar. Sehingga kita Tuhan kayak ngopo ya ndak seperti kita. Jauh. Ya benar. Robot bisa berpikir saja tetap ndak ra bisa robot yang bisa berpikir terus berpikir ini yang menciptakan saya itu lagi ngopo sih sopo ya. Ya sampai ke sana. Ya benar. Meskipun cerdas ya. Awalnya cerdas buatan ya. Bahaya man. Bahaya mana cerdasnya buat-buatan gitu. Cerdas gawe-gawean gitu. Orang cerdas gawe-gawean ada etok cerdas gitu. Bahayanya. Baiklah.
ya sudah kita merenungkan yang ada ini sudah menutekan sudah rampung memikirkan gue lo kuate laba-laba dalam kelemahannya orang nyandak ya sing semeno wujude iso nyebrang melompat gelombang ombong ngono ya orang di perahu lah sih kira-kira ya mau ngarep gawe umah ngono lo kira-kira ya dewe ketika kita mau gawe jembatan ora dosa sungai yang ambok perlu mendatangkan alat berat laba-laba ora misal dan sebagainya warwa-warwa diriwayatkan fi sunan dalam hadis tafakaru sangatan khairum min ibadati sanatin ya, tafakaru sangatin utawi berpikir sesaat iku khairun lebih bagus min ibadati sanatin dibanding ibadah setahun tanpa mikir ya penting ibadah waqalan jasa hatim-hatim man minal ngibroti iku sebagian saking ibarat atau perenungan ya perenungan yazidu jadi tambah apa ilmu ilmu kita mengibaratkan mengandai-andai nanti akan tambah ilmu namanya langsung belum trial and error wa mina zikri wa mina zikran iku saking zikir yazidu jadi tambah obal khubu rasa cintane makanya ngger ora seneng aja dipikir ora seneng dipikir wae malah dadine cinta wa mina tafakuri lan saking mikir saking berpikir yazidu nambah jadi tambah obal khofu rasa wedi berpikir tentang agungannya ya wedi mikir no geng kaya ngene-ngene ya tambah wedi rasa dipikir kena kono jira no kuntilana ora usah dipikir ora lah wedi ora ono apa dipikir dadine wedi yo ya kala ngendika sa sawingi rahimah moga ngrahmati Imam Syafi'i sapa taala istanginu podo amrih bantuan sira kabeh ngalal kalami ngatasé ngomong bisumtik lan meneng ya. Supaya bisa ngomong iku meneng meneng berpikir wa ngalal istimbati lan netepi ngatasé bisa ngetokaken hukum bisa menghasilkan suatu keputusan iku bil fikri kelawan mikir-mikir ngopo ben iso ngetokno keputusan ora mikir abi ya Suma inna samratal fikri monggo nulis satemene buah fikri sering lungon wa hiya utawi samratal fikri kalang ilmu ngerteni mengetahui mengetahui apa ya punya pengetahuan la wa istijlabi ma'rifatin amri bisa narik pengetahuan punya ilmu dengan fikir nanti akan ya, membuahkan ilmu, pengetahuan dan membuahkan kesadaran dan pengetahuan batin juga. Laisat kang ora ana apa makrifat iku hasilatan bisa dihasilkan. Ya. Kecuali dengan berpikir. Fa idza hasala lan bisa dihasil apa ilmu pengetahuan. Fil qalbi dalam hati. Taghayyara mongko bakal berubah apa halul qalbi tingkai ati. Kalau kita ngerti, atine ngerti. Perilaku ati berubah. Ya. Coba, kalau ngerti geni ku panas, nanti tingkai hati kita berubah kalau nyedak geni atau mundur, dorong mundur. Apa terus njegur wae ben ora panas. Wa ida taghayyara lan alika dadi berubah
ngopo halul kolbi tingai ati. Saya rasa Anda bisa bedakna lah. Coba nanti kira-kira yang kira-kira ada sampai kerumunan. Nanti kira-kira meskipun dia umurnya sebanding, saya rasa kalau kita lagi John, jadi umurnya sebanding ngop ke hubungan jauhan menjauhkan ngomongnya podo yang dibahas bahal podo. Ini nanti tingkah dan pola daripada masing-masing ke katon loh sesuai dengan kedalaman pengetahuan yang ada. Bahkan ini pak, ketika kita misalnya pak, seandainya ya, ketika kita niteni ya, mengalir jumatan atau mengalir pangkat masjid kalian jalan kalau tidak masjid ya, niteni cara jalan jalan seseorang ini juga nanti terpengaruh oleh pengetahuan yang ada dalam hatinya. Jajal. Kira-kira mbok dia sebagai ketua ya sekolah gagah, tapi tidak pernah mangan sekolahan. Ya beda dengan yang ketua keloyang keleyeng, tapi dia berpendidikan. Jajal ya. Nah kita apa? Ya bukan untuk menjelekkan, tapi kita untuk membuktikan inilah maksudnya lah. Membuktikan ini. Itu kayak gitu. Ya kita saja. Ketika kita berangkat ujian kok wis ngerti dan menguasai mata kuliah gue abie. Hati ini lebih tenang. Ngono. Jagong ya kursine iku mbok atoso ki ora dilabe pegel. Bokongnya. Tapi ketika kita ndak ngerti mata kuliah ya gek jagonge rasane meskipun kursine ki empuk, wis koyo atos banget ngono lho. Kleset ngono. Arep enak. Jos, nah, cuma aja ya, kita ke arah sarasan goletnya gua arahan belajar. Waida tago yaro nali ko berubah apa halul kolbi tingkai ati tago yaro mau ko berubah apa amalul jawarihi perbuatane anggota luar. Tetap berubah, tetap. Karena mungkin orang semakin berilmu semakin turun. Ya fal fikru monggo ta mikir iya nalikane iku perubahan-perubahan runtutanane perubahan ge mau maka iqal mubtada'u perkara kang dadi permulaan wal miftahu lan perkara kang dadi kunci bibit pemula dan kuncinya ada di apa berpikir kan ngono. Lah kira-kira ada bisnis apa ora iku saka ngendi? Ya karena berpikir maka punya pola ya, bagainya. Jadi berpikir merupakan pemula dan kunci lil khairati kangge segawir kebagusan. Kuliah segawene khairat. Sebab apa? Sebab li anahu karena saat temene berpikir iku aladi perkara yang kilo kang mindah apa ladhi minal makarihi sayang biro-biro perkoro kang ora disenengi pindah yang tak kilune ilal mahabi ilal muhabba ilal muhabi marang perkoro kang disenengi yang pindah ya yang takil ya mikir gue wayahdi lanuduha kenapa mikir tafakur ilal istithmaril ngulumi mari amrih buahakan ilmu wanita jil ma'arifi lan ya ngunduh pira-pira pengertian wal fawaidi lan faedah di berpikir kalau ndak ya ngopo sampeyan. Nah disitulah manusia dengan selain ya yang selain manusia bayanu majaril fikri ya utawi kikubab jelasaken panggonane melakune berpikir tempat ya berjalannya berpikir itu di apa sih atau apa yang harus kita pikirkan cara penanya iklam ngerti osiro anak anwang majaril fikri satu nih jenis-jenisnya panggonan lumakune berpikir jadi jenis-jenis hal yang harus kita renungkan yang harus kita pikirkan itu harus banget ono papat yang pertama atau ngatuk piro-piro ketaatan ini harus pikir tenan apora wal mangasi ala kemaksiatan apa tak ketaatan kita adalah kemaksiatan bisa jadi bagaimana difikir mana bagaimana
kemaksiatan kita ini menjadi menjadi kemaksiatan kita menjadi suatu ketaatan itu bagaimana? Itu dengan dipikir bisa orang. Ya kayaknya bisa. Wasifatul sifat-sifat al-muhlikati kang rusak-rusak. Wasifatul sifat-sifat al-munjiati kang bisa nyelametaken. Majaril fikr yang pertama. Wa mal ma'asi anapun maksiat. Kemaksiatan ini harus kita jadikan sebagai tempat mengalirnya berpikir. Ya, maka fayan bayi sembatese. Apa yaftisa yento niti-niti. Sopo alinsanu menungso. Sobi hatakul ayamin yang dalam esuk esaben saben dino. Ya. Merenungkan jaminga ya. Audoihi yang sekabiane. Atau niti-niti ya. Niti-niti Said. Jaminga audoihi sekabiane anggotane insan. Asab atik asab nga tikang pitu. Diteliti ya. Diteliti. Untuk ini. Suma badanahu mengkonuli niti-niti ing badane wong hal huwa onoto utai badan fil halin dalam saat ketika dalam ketika itu maksudnya apakah badan ketika itu iku mulai bisun nukang lakoni lima asyatin marang kemaksiatan. Biha kelawan maksiat itu fayat ruku mongko ninggal sopo insan hai maksiat. Renungkan apakah badannya ketika itu lagi ngomong maksiat atau tidak. Kalau lagi maka tinggalkan kemaksiatan. Aula bisuha utau bakal ngelakoni ing maksiat bil amsi ngesuk. Oh bil amsi wingi ya. Fayat adaraka mongko nusuli sopo wong hai kemaksiatan. Disusuli, ditembel bitar kiklan ninggal wana dimilan menyesali. Ahwa utawa insan iku muta'aridun wong kang meng atau kang madep atau dia menghadapkan dirinya laha marang maksiat fina hari hingga dalam waktu siangnya yaum. Apakah nanti siangnya nanti akan ya, dia akan menghadapi kemaksiatan. Kalau ya kalau nanti kira-kira nanti siang ini saya akan dihadapkan kepada kemaksiatan. Kalau sudah meneliti kayak gitu, maka fayasta'idu mongko siap-siap sopa insan. Lihtirozi, kanggu menjaga diri, watabang utilan ngadoh atau menjauh, ngandah sangking maksiat. Oleh sebab itu, fayanduru mongko ningali sopa insan. Filisani dan lesane selanjutnya kemudian juga diteliti lesane. Wayakulu lan ngucap sopo insan. Innahu saat temenai lisan. Iku muta'aridun perkara kang madep. Lil ghibati marang ghibah. Lesan kita ini sangat ya, mudah untuk menghadapi ya, dan menyongsong adanya riba wal kidbi lan goroh ya dusta ngene sih soal ngendi ora soal ngendi ngapus sih ora kira-kira kira-kira ya alisal wataz giatinuhusi lan ya nucek-nucekaken jiwane menganggap dirinya paling bersih ini juga termasuk kemaksiatan ngok ya kemaksiatan lesan ya. Ya kalau memang kita bersih tenan belum tentu ya. Wal istihza ilan ngino bil ghairing wong liya meremehkan orang lain melalui perkataan ini juga termasuk maksiat tulisan wal mamaroti lan poro padu ayalayalan wal muza wal muma zahati lan guyonan wal haudi lan ngobrol atau membahas
bercengkrama fima ing dalam masalah la yakni kang ora ana faedah apa mak ila gari dalika marang saliyane ku hibah kizab dan sebagainya. Minal makarihi sing pira-pira perkara kang ora dan senenge. Fayukariru mongko netepaken sapa insan awal-awale finau sing awak ing dalam awak dhewe insan. Anaha satemene makarih atau maasi. Rohibah dan sebagainya. Yang pertama kali ya kita di dalam hati kita harus menetapkan bahwa hal-hal yang demikian itu merupakan hal-hal yang makruhun iku ora disenengi ngindallah yang ngarsa Allah pertama. Kalau itu sudah menjadi kuat, kita menjadi nanti arasa-arasa nglakoni kuwi. Kalau urung iso ya paling ora kuwi kan nanti lah mung ngabot gawe keselesan ngono. Ora ngerti ora metu duwite. Wa yatafakaru lan berpikir sapa insan fi syawahidil Qur'ani. Ing dalem ya, dalil-dalil Al-Qur'an wa sunah-sunah ngala syiddatil ngadzabi ngatasé banget ya siksa fiha ing dalem maksiat mah fayataharazu mongko ngrekso sapa wong minha saking maksiat mah wa yatafakaru lan mikir-mikir sapa insan coba kita berpikir fi samngihi ing dalem pangrungune insan anahu satu mula insan iku yazgho nenglengakan atau ngateakan sapa insan bihi kelan samnga ilal hibati marang hibah gosip wal kibir ngapusi wa fudul lil kalami lan leluyane omongan pembicaraan yang berlebihan yang tidak berfaedah. Kuwi potong ini sih ora ketugel wa ilal lahwi marang lelahan wa nahu lan satemene kelakuan iku yan bayi sepantese apa ayah tariza yen tong reksa sapa insan ngandhu saking isgha yasghi bihi ilal hibahi lahir siji berkata pendengaran terus wa yatafakarun berpikir sapa insan fi batnihin dalam tengah insan anahu satemene insan iku nama yaksi ayin pestine maksiat sapa insan Allah Allah taala Allah fihi ing dalam batin bil akli kelan cara mangan wa syurbilan minum ima bi kasrati ima bi kasrati ana kalane ima bi kasrati ana kane kelawan ngekeh-kehaken ima bi kasrati ana kelawan ngekeh-kehaken mangan minal halal sing halal ya minal halal sing halal wadalika utawi iku kasroh akhl minal halal banyak makan yang halal iku makruh ora den senengi indallah yen seneng Allah amma wa amma bil aqli anapun kelawan mangan al haram ingkang haram wa syubhat ingkang syubhat maka fayatafakaru mongko mikir-mikir sapa wong mikir-mikir sapa Said mikir-mikir sapa wong pilih tirazi dalam ngrekso Said pilih tirazi dalam ngerksa ngan madakhilihi sangking panggonan ya, meluk manjingnya halal dan haram berpikir untuk menjaga dari mana haram itu masuk ke kita supaya kita tidak kemasukan yang haram dan syubhat. Oleh sebab itu selanjutnya waya tafakuran mikir sapa insan fitori kil halal ing dalam golek dalan kang halal wa
mawaridihi lan panggonan kang ngantar atau kang nekaaken ing halal. Bisa mengantar ke sana. Kemudian wayukariru lan netepaken menetapkan dak sapa insan ngala nafsi ngatasi atine insan. Annal ibadati sak temene pira-pira ibadah kuliha kulaha yo sekabian yang ibadah kulaha yo sekabian yang ibadah nasob ngibadah nasob ya iku do'ingatun kesia-sia mang akilil harami sartane ono mangan haram dengan mengkonsumsi hal yang haram maka seluruh ibadah yang kita lakukan ini akan sia-sia karena terkotori ya. Wa ana aqlal halali lan sak temene mangan atau mengkonsumsi kang halal huwa ya aqlul halal iku asasul ibadah tidak di dasare atau pondasine ceker ayame apa hubungine ngibadah kuliha ya sugabe ning ibadah maka fa kada kaya iku sak teruse ya tafakkaru mikir sapa insan fi a'dha'ihin dalam anggota-anggotane insan hatta yahfazo sehingga gelem ngrekso sapa insan ha ing a'dha paling tidak ya berat tapi ya kita harus mau tidak mau harus kita usahakan wa ma ta'atan apun ketaatan berkaitan dengan ketaatan fayanduru mongko yen ningali yang pertama harus dijadikan fokus ya bayang dulu mau ningali sapa insan awal-awale fil faraid dalam wajiban kewajiban al maktubati kang den wajibaken faraid faraid kewajiban-kewajiban yang diwajibkan yang menjadi fokus utama jadi wajibaken oleh ngata insan ana husatane kelakuan iku kaifa kepiye yudi nglakoni sapa insan ha ing al faraid wa kaifa lan kepiye khrisun jaga sapa insana ing faraid ngene nuksoni sing kekurangan wa taksir lan pepeka atau kelalaian bagaimana menjaga dari nukson wa taksir wa au kaifa to kepiye yajbiru nambal bisa nembel nako nuksoni ha ing pira-pira kekurangane faraid binawafil kelawan ibadah-ibadah sunah yang direnungkan oleh sebab itu sumayar jingu setelah itu sudah sumayar jingu nuli bali sapa insan ilang ngudwin marang anggota ngudwin yo anggota anggota per anggota diteliti suaya tafakkaru moko mikir sapa insan fil afngalin dalam pira-pira penggawean perbuatan alati afngal tatangan laku kang berhubungan biaklan afngal bima kelan perkara yuhibu kang seneng hu ing mas sapa Allah Allah taala Allah setiap perbuatan yang dikaitkan anggota-anggota adalah perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah atau menyebabkan kecintaannya Allah laisa bitu fayaqulu mongko ngucap so insan iya ya inal ngaina satene mata iku kulika didadekake napa mata linadri kanggo ningali lan memikirkan untuk melihat dengan berpikir fi malakuti samawati dalam pira-pira kerajaan langit walatian bumi ngibrotan hale dadi ibarat dadi nasihat pelajaran ya iya walitus tak malah lan supaya digunakan apa ngain fitongatilah ini untuk Allah tangalah mohon Allah wadan durulan kanggo ningali apa ngain fi kitab bila kitab Allah wa sunnati rasul sunnah Allah wa ana halita insun iku qadirun mampu ngala an usahilai ing atase yen to gawe sibuk ingsun alang enak ing wata pimutolangatil qur'ane kelawan mutolangah qur'an wa sunnatun hadis tapi falima ya krana apa la afngalu orang lakoni sapa ingsun hu ing usahilul ngain pimutolangatil qur'an pikir ngono oh ya wana uta ingsun iku qadirun mampu ngalaan anduro ing atase yen to ningali ingsun ila fulan marang fulan al muti'i kang taat
bingani ta'zimi kelawan pandangan ngagungakan atau menghormati. Fathullah Fathullu mengelebuakan ini sun asurur yang rasa bunga ala kolbihi ngatase atine mutik. Tapi falima ya krono apa laaf ngalu orang lakoni sopa yang sun hu'ing ya hu'ing anduru ila fulan mutik bingani ta'zim. Kenapa? Tapi kenapa ya? Tidak bisa melihat dengan ngono ya. Wah. Wes. Wa kadzalika lan kaya ikulah ketika berenung ngrenung namoto ya. Ya kulo ngucap sapa insan. Fi samihi dalam pengrungune insan. Ya pengrungu direnungno. Iya ya. Ini satu meningsun iku kodirun mampu. Ngala istimangi kalamil malhufi ingata sing rungokaken omongane wong kang kesusahan. Au istimangi hikmaten utawa amring ngrungokaken hikmah. Wang ilmin lan pengetahuan. Tapi sama mongko te siji apa iku li kanggo ningsun iku uati lo. Nganggurakan sapa ingsun hu ing simak. Tapi kenapa ya ndak saya ndak mau mendengarkannya. Padahal waqot an ngama temen sparing nikmat sapa Allah ngalaya ing atase ingsun bihi kelawan sama. Wa u wa auda'a ni laus nitipaken sapa Allah ning ingsun hu ing sama. Li askura supaya nyukuri sapa ingsun hu ing Allah. Faham mongko tip siji apa? Faham mongko utawi siji apa li kadhe ingsun. Iku kafiru ngufuri sapa ingsun nikmat Allah yang nikmate Allah. Fihi ing dalem ing dalem sama. Pitadyihi kelawan nyiak-nyiaken sanga wa taktili lan nganggurakan sanga. Oh ya. Wa kadzalikan kaya iku ketika merenungkan mata dan merenungkan kuping ya tafakaru mikir-mikir atau berpikir sapa insan filisan ing dalam lesan wa yaqulu lan ngucap sapa insan dalam hatinya oh ya ini sate mene ingsun iku qadirun mampu ngalaan ataqarabu ing atase yento ibadah nyedak sapa insan beribadah untuk mendekat illa Allah mar Allah taala Allah bi ta'limi kelawan belajar wal wa'dhi lan awi nasihat wa tawaddudi lan asih-asihan ila qulubi ahli salahi marang atine ahli bagus wa bi su'al lan kelawan takon ngan ahwalil fuqara'i sangking tingkae wong-wong fakir wa idkhali sururi lan gawe bunga nggawe bunga ngala kolbi Zaidin ingatase atine Zaid as-shalih kang saleh wa amrin lan Umar atine Umar al-ngalimi kang ngalim bi kalimatin kelawan sekalimat thayyibatin kang bagus iya ya lagi termasuk iya ya dhewek kan misale nggawe legone wong sing ketemu kan iso ya kenapa ora nglakoni ya ya ngopo ya contohnya Nun sewu ini kan segala legane wong sing kepethuk kita toh. Tapi kenapa orang lakoni? Wes anggere ora rasa ngomong. Piye, mantuk. Wes gawe lega wong sing nang pinggir dalan. Kan ngono toh. Kenapa ora gelem lakoni? Cara bener. Misal ora usah sampe munduk-mundur apa-apa. Wes seneng. Ora iso mantuk. Gitu ek pegel wes mesem atau rada merenges sithik ngene wis seneng ngene ngono jal kira-kira sampe nek nang jalur pinggir dalan ana wong lewat sampe rada merenges sithik kira-kira piye ora saya rasa kira gen waras ngene ngopo prenges-prenges ngene ya ora ngono oh berarti dia nganggep nyongesi menungso itu pitik ngene berarti ngono kenapa kita mung koyo ngono tok ora bayar ya lho ora kelangan kuota ya ora apa perlu jaringan internet.
kenapa ndak melakukan? Badal waqulu kalimatin, saben-saben kalimat, saben-saben setiap kata thayyibatin kang bagus, fa inaha mongko satene setiap kata yang bagus. Kalau ndak ya perilaku yang baik, iku sedaqatun sedaqah. Sing murah, ora perlu modal. Wa kadzalika lan kaya iku berpikir melek tentang ketika lesan pengrungunya. Ya tafakaru berpikir sapa insan? Fi malihi dalam bandane insan fayaqulu mongko ngucap sapa insan. Oh ya. Ana uteng sing kodurun mampu an atas sedaku yen to sedekah ingsun bil mali kelawan bondol fulani kok mosok ayo sabar bisa sedekah ini janjane. Nek kok ndak ya? Nilal. Faini satana ingsun iku mustahini rabutuh manuh sangking almal alfulani. Pada ini sudah tidak saya butuhkan ya. Ngapa untuk simpen ketimbun di museum no nang umah yang sudah seki ini. Wa mahma ihtajat ya? Ihtajtu ya. Wa mahma ihtajtu lan indalan kapan-kapan butuh ingsun ilaihi mar almal alfulani rozako mau bakal ngerizikan ini ingsun sapa Allah Ta'ala minu saking mal wain kuntu lamun ono sapa ingsun iku muhtajan ukang butuh alana yang dalam saiki fa'ana mongkota ingsun ila sawabil isari marang merkoleh ganjaran disi akan wong liyo iku ahwaju lu butuh mini saking ingsun ila dalikal mali dibanding ikulah bondo mana tok to manani apa gue nah min ya min dalikal mali wa hakadha lan kau iku saterusé bercara berpikir yaftisu ya apa niti-niti sapa wong meneliti ngan jami ngautoi sing sekabehane anggotane insan wa jumlah ibadane lan sekabehane badane insan wa walih lan bondone insan ya ban bal ngala dawa bal ngandawi bali ya saking kendaraane insan wa oladi lan anak-anake insan jam terus niku fa inna kullu dalika fa inna kullu dalika adawati faina kulu dalika moko satemene sakabehane iku lah dawa wa aulad iku adawatuhu alat-alate insan wa sebabul sebab insan wa yaqdirun mampu sapa insan ayo ngala ayu tingai ngate sento gawe taat sapa insan Allah Allah Ta'ala mulur Allah bihak lan dawa wa aulad oleh sebab itu fayas tanbitu moko amrih ngetokaken sapa insan bagaimana mengeluarkan bagaimana menghasilkan bita dzikil fikri kelawan lembut-lembute mikir berpikir yang jeli berpikir yang lembut jelimet ya cetel sebagainya memikirkan wujuh taati ing sisi-sisi ketaatan al mungkin atau kang mungkin biha ing wujuh ya kabeh bisa. Waya tafakaru lan mikir sapa insan fima ing dalem perkara yuriku kang bisa dorong apa mahu ing insan fil badari ya ing dalem age-age ila tilka tongati marang ikulah ketaatan kemudian waya tafakaru lan mikir sapa insan berpikir fil ikhlas niate ing dalem tulusnya atau ikhlasnya niat biayain dalam tempat misalnya gambar wakis madak nasiros monggo ngalah hadihi ingat asikilah cara berpikir ya misalnya gini sairot tongati ing sekabiannya ketongatan ya monggo kira-kira ya gitu ya. Nah, dan itu mudah-mudahan bisa menggugah kita tapi ya kita harus berpikir karena itu menjadi pokok dan yang utama. Kira-kira itu menurut saya manfaatnya. Walaupun berkata Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.